Mbak Rosa loh, cuman nggak jadi. Jadi janjian. Saya kok harus minum obat. Benak belum BAB. Jadi aku belum bisa ketemu Mbak Rosa. Biar besok aja lah. Atau dia mau ngobrol apa ya? Aku beli. Beli Microlux buat Denok. Seumur-umur aku gak pernah pakai Microlux loh. Seumur-umur dari aku kecil sampai usia sekarang aku gak pernah pakai Microlux. Darahnya apa enggak ya? Yang jelas anak belum BAB, sakit mungkin ya. Khususnya sakit. Tunggu apa nih ya, bagus ya lagunya. Cuma aku gabut terus ya, aku gak gabut kan. Gabut terus ya, dan aku udah selesai obat. Per hari ini udah selesai obat. Hari ini udah selesai antibiotik. Oh, harus dianggap. Sampai 18 Desember. Gak suka lagu ini, aneh. BAB-nya nggak BAB. Sih nggak kok ya, makanya teman-teman juga nyari SI, juga nggak ada yang nyari SI. Zaman dulu gak sih? Ternyata aku salah sangka kepadamu.
ada bayi. Bayi naik sepeda nyelonong. Rumahnya Adi Bayu nih loh. Rumahnya Adi kok kebuka tuh ngapain? Oh, ada Pak Pri. Ada Pak Pri. Tapi sungkan aku. Saya udah nyampe rumah. Tuh Mbak Rosa tuh ajak ketemuan aku terus. Iya Mbak, tuh. Ada cowok moge ngebut brum 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 brum. Kok beli mikrolux ke apotek sih? Nanti live lagi ya, jadi buat semuanya, buat semua teman-teman aku, bantu aku buat cari SI. Saya nggak ada kabar juga, aku kan nggak pernah live, nggak pernah masuk, soalnya kan Denung sakit, jadi masih terapi obat. Jadi aku setiap malam itu keluar sama mami buat minum obat lewat jalan-jalan gitu, dari hari Jumat sampai kapan tuh, Jumat sampai sekarang Jumat ya. Iya ya, cuman gak Jumat itu masih minum obat terus. Jadi setiap malam tuh aku keluar sama mami, mami yang nyetir, aku yang ngasih obat di belakang gitu, soalnya dia gak mau minum obat gitu kan pahit. Jadi buat semuanya, bantu aku buat cari SI ya, karena aku minta duit juga, minta duit ganti, belum nyawaku, belum nyawanya anakku. Karena aku ya belum sembuh, sekarang malah gak BAB. Padahal aku tuh, walaupun aku antibiotik sampai 6 bulan ini ya, ini aku masih antibiotik kan. Itu aku BAB nya 2 kali sehari. Kalau udah anak tuh enggak, karena dia trauma sakit kan setiap BAB tuh, karena ada nyantol hewannya gitu. Gak suka aku Raisa itu. Ini mau ketemu Mbak Rosa, cuman gak jadi. Ini sakit banget. Jadi kayak ada yang reket, terus habis itu kayak ada yang kelet, terus kayak ada yang nyengkrem tuh loh. Sakit banget. Gak tau hewan apa. Nah gitu ya, jadi semuanya, buat semuanya teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia, bantu aku buat cari SI ya. Dadah, aku mau ngurusin Denok dulu. Dia belum BAB dari hari Rabu kemarin, semenjak BAB berdarah itu. Ya, dadah, jumpa lagi ya, dadah.